Jumlah titik panas atau hotspot di Provinsi Jambi mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam 2 minggu terakhir. Jumlah hotspot mencapai 776 hotspot yang terpantau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Jambi mencatat ada peningkatan yang signifikan pada titik panas atau hotspot di Provinsi Jambi. Pada bulan Januari 2024 hingga Juli terpantau 776 hotspot. Kepala BMKG Jambi, Ibnu, mengatakan, menurut data, sekitar 776 titik panas tersebar di 10 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Sementara terkhusus di bulan Juni mengalami peningkatan titik panas hingga 376 hotspot. Ibnu juga berharap di bulan Agustus titik hotspot menurun. Untuk perlu diwaspadai di bulan Juli dan Agustus sebagai puncak musim kemarau, kepada masyarakat untuk mengantisipasi terkena paparan agar tidak keluar saat siang hari. Baik, perlu diketahui bahwa kami mempunyai peralatan PM2,5 di Kota Jambi, yaitu di Bandara Jama, di Mendalo atau di Stasiun Klimatologi Jambi. Jadi untuk kondisi sebaran partikulat udara PM2,5 di Kota Jambi sendiri, dalam minggu ini masih kategori baik. Namun tadi malam sekitar tanggal 1 Agustus tepatnya jam 19 atau jam 7 malam memang menunjukkan grafik yang memasuki nilai sedang. Namun itu tidak berlangsung lama, sekitar 1 jam. Habis itu berlangsung turun lagi ke nilai indeks yang baik. Sampai pagi ini nilai kualitas udara yang kami pantau masih menunjukkan nilai baik. Itu Mas. Mungkin sebabnya tinggi, sempat tinggi di dalam kategori sedang itu apa sebabnya, Pak? Baik, bukan tinggi, jadi sempat masuk kategori sedang. Barangkali itu juga terpengaruh dari kondisi kabut asap ataupun sebaran asap dari beberapa wilayah di Provinsi Jambi. Artinya itu terbawa angin gitu, Pak ya? Iya, karena memang kondisi di wilayah selatan dan barat daya Jambi ada potensi dan timbul titik panas dan asap, sehingga mungkin pada saat jam 7 malam kemarin itu terimplikasi ataupun berimbas kepada nilai indeks kualitas udara yang menunjukkan nilai sedang. Meskipun hanya 1 jam itu muncul di data kami, Mas. Selebihnya sampai malam pagi ini, sampai setelah jam 7 pagi ini masih menunjukkan kategori baik untuk kualitas udara di Provinsi Jambi, Mas. Kurangnya hujan di Provinsi Jambi membuat cuaca menjadi panas, sehingga titik panas lebih mudah terpantau oleh BMKG. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.